Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita akan kembali lagi ngobrolin tentang HT. Jadi di depan kita ini ada merek Python, ada dua buah. Cuma ini sama, kita akan bahas satu HT saja. Mereknya Python atau Python gitu ya. Kenapa enggak mereknya Anaconda atau Cobra atau Ular Sawah? Ya, suka-suka yang jual. Suka-suka yang punya merek produk. Tapi sebenarnya merek Python ini tidak hanya menjual HT. Ada beberapa merek Python ini produk-produk elektronik yang lainnya. Nah, ini adalah merek Python, kembarannya dari merek Bofeng. Modelnya PX770P atau kalau di Bofeng itu UV8R, nggak salah itu. Informasinya katanya ini dual band, tapi di sini tertulis nggak jelas ya. Bisa 3 band. Oke, kita unboxing dulu. Kita buka-buka dulu. Ya, ini seperti biasa kalau teman-teman beli radio HT pasti dapat ini user manual atau buku panduan. Kita tidak jelasin tentang ini, nanti teman-teman baca sendiri. Ya, kita buka lagi. Di sini ada HT-nya. Jadi kalau radio merek-merek Cina biasa packingnya sederhana. Ini radionya merek Python. Jadi sama ya dengan merek-merek lain. Ini kembaran dari merek Bofeng UV8R ya. Kemudian ada dapat ini baterai. Iyalah, kalau nggak dapat baterai gimana HT ini bisa hidup. Baterainya ini speknya, baterainya speknya 3,7 volt 2800 mAh. Oke, kita pasang dulu. Kemudian selain radio HT, ada mendapatkan ini headset. Ini tapi jarang dipakai, tapi bermanfaat juga. Kemudian ini adalah antenanya. Ada mendapatkan klip. Adaptor charger. Kemudian tali HT. Dan yang pasti ini adalah dudukan charger. Oke, kita pasang dulu antenanya. Jadi teman-teman sebelum mengoperasikan radio HT disarankan memasang dulu antenanya biar HT-nya nggak cepat rusak.
ini tampilannya. Bahannya plastik keras. Tidak ada bahan karet. Mirip seperti merek-merek bofeng lainnya lah. Ini merek Tikton. Oke, kita nyalakan dulu. Channel mode. Wah. Warna merah. LED. LED backlash-nya. Ini kita tekan, tapi warnanya bisa berubah ini. Ini untuk PTT. Ini untuk monitor. Dan ini untuk lampu. Nah, untuk produk yang terbaru, kebetulan ini kan buatan Cina ya. Jadi untuk peraturan baru ya di Cina sana untuk radio-radio HT produksi tahun 2022 ya, sudah tidak dilengkapi dengan radio FM. Jadi ya, coba kita akan nyalakan. Nah, seperti ini. Ini menu radio FM-nya ada, tapi untuk menerima sinyal radio FM dia sudah nggak bisa lagi. Tadi kita scanning juga nggak ada radio yang dapat. Ini 94,300. Nah, kalau di dengan radio ini, ini radio Bofeng yang lama ya. Ini masih ada ini radio HA, radio FM-nya. Nah, 94,300. Kemudian untuk menu dari Picton itu ya sama semua sih dengan merek-merek dari Cina. Nah, dari suaranya juga sama. Nah, ini saya beli di harga 265.000 rupiah. Jadi teman-teman, siapa tahu berminat dengan merek Picton, kembaran dari Bofeng UV8R, teman-teman bisa membelinya di toko-toko online, banyak terjual, bebas. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dah, sip. Sampai jumpa lagi.